Nah, ini dia guys, kalau musang tenggalung tuh bijinya misah gini guys. Tuh. Berbeda berbeda dengan musang lainnya guys. Kalau dulu itu sebenarnya dia tuh gua kira tuh betina, makanya namanya Pera. Kan dia kan ngambil kata dari Papyridae, jadi dipanggilnya Pera gitu. Ternyata dia jantan pas udah umur 5 bulan 6 bulanan lah. Usak bibir gua jadi cium tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Welcome back with me. Siapa lagi kalau bukan Eteno, di konten yang paling family friendly di dunia. Nah, seru nih. Kita ngebahas masalah kelamin. Oke. Ada yang nanya ke gua kayak gini. Bang, udah berat banget kayak. Ada yang nanya ke gue gini, bang, bedanya kelamin jantan betina tuh kalau buat musang tenggalung kayak gimana gitu? Ya simpelnya gini, kalau kalian tahu musang tenggalung dengan musang rasa itu dia satu famili, yaitu Piperidae, yaitu keluarga musang sejati lah gitu. Nah, berarti secara spontan mereka itu satu jenis ya. Jadi buat kalian semua yang misalkan punyanya cuman tenggalung doang, tapi kalian nggak tahu, maksudnya belum ada rejeki lagi gitu ya buat beli dua gitu tenggalungnya antara jantan dan betina, kalian bisa cek di musang rasa. Musang rasa kan harganya agak lumayan di bawah ya, atau lebih banyak yang miara lah ketimbang musang tenggalung, khususnya di Jabodetabek gitu ya. Kalian bisa cek di musang rasa karena mereka itu satu keluarga dan jenis kelaminnya itu sama aja. Oke, simpelnya gini, aku yeah, boy. Saya bakalan tunjukin musang tenggalung yang jantan itu kayak gimana ya. Nah, ini dia guys. Di sini dia bentar. Kayaknya diri lebih enak. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada yaitu apa disebutnya teh ini? Testis guys. Testisnya ini atau lonceng. Terus di sini juga bentar lagi guys. Nah, di sini ada kelenjar bau. Dan di sini baru kelaminnya guys, ya. Dan di sini di atas testis itu ada anus guys, no guys, anus, testis, kelenjar bau dan maaf ininya ya, titiknya di sini ya guys. Nah, kalau kalian pengen lihat lengkap kayak gini gambar ya. Nah, cuman bedanya musang rasa dengan musang tenggalung, nih. Saya kasih tahu, ini musang rasa bijinya itu misah ya guys. No, bijinya itu misah guys. Tuh. Tapi kalau musang rasa, bentar saya ambil musang rasanya. Nah ini dia musang rasa saya. Ini adalah si Zeus. Nah, lihat nih guys. Tuh. Jadi kalau musang rasa tuh ini dia. Maaf ini karena dia masih baby, jadi belum terlalu kelihatan ya guys. Di sini, aduh, duduk. Ya jangan komputernya dong. Nah, karena kebetulan dia masih umur 5 bulanan lah ya, guys. Nah, di sini bisa kelihatan, guys. Di sini kelenjar bau, ya. Di sini maaf iniannya ya kelamin buang air pipisnya dan di sininya masih kecil, guys. Loncengnya ya. Masih kecil dan di sini anus. Jadi, ada 3 ya, guys, yaitu pertama anus, nih kayak gini gambar ya. Anus, testi, kelenjar bau dan juga penis gitu ya, guys. Nah, buat kalau yang betina itu kayak gini, guys. Nah, kalau betina itu cuma ada 3 guys, yaitu vagina, kelenjar bau dan anus. Sayangnya yang betina saya hilang guys. Itu buat yang nanyain kemarin si Niko nih, yang nanya di sini. Nah, Niko itu guys waktu itu saya bawa ke Jakarta. Nah, niatnya pengen saya edukasiin gitu ya di Jakarta. Tapi sayangnya pas di lokasi sebelum ke tempat Jakarta itu pet kargonya lepas guys. Saya udah nitip ke teman tapi ternyata ya mungkin dia sibuk atau gimana ya, jadi nggak kepantau lah, nggak ketahuan lah kalau dia tuh keluar gitu guys. Dan akhirnya ya udah, kalau seandainya dia masih di daerah rumah mungkin dia bisa balik guys, karena dia kan tahu jalan. Cuman karena ini kebetulan di kampung orang jadi dia nggak tahu jalan guys. Oke, jadi gitu ya guys, kalau seandainya musang rasa itu dia satu ya guys di sininya, nggak kayak musang tenggalung yang ada dua. Oke, jadi kalau musang tenggalung tuh dua lonceng misah gitu, kayak apa ya,
menurut aku, menurut saya nih ya, penggalung itu beda sendiri sih bijinya itu ya guys, bijinya itu beda sendiri karena musang-musang yang lain tuh bijinya satu gitu, ngejantol gitu. Tapi kalau musang tenggalung, bentar saya ambil lagi. Nah ini dia guys, kalau musang tenggalung tuh bijinya misah gini guys, tuh berbeda, berbeda dengan musang lainnya guys, unik banget deh itu guys. Sorry tuh, berbeda dengan musang-musang lain guys. Bakunya ribet banget nih tuh ya, tuh kelaminnya, penisnya, dan kelenjar bau dan anus kayak gitu ya guys. Nah buat kalau misalkan yang betina nih dia berarti di sininya nggak ada lonceng guys, jadi cuman 3 ya guys, cuman 3 nggak 4. Oke? Okay? Ngerti ya? Oke. Okay. Kalau misalkan baby nih, kalau kalian pengen lihat babynya, kalian bisa ngeliat di penisnya. Penis baby itu kelihatan tapi kecil gitu ya. Itu udah kelihatan. Nah, tapi sedangkan kalau yang betina itu enggak kelihatan, guys, atau rata. Ya walaupun enggak kelihatan, cuman bisa kelihatan banget di umur 4 bulanan. Si Pera aja dulu itu enggak kelihatan, guys. Dia kalau dia tuh jantan, makanya namanya Pera. Kalau dulu itu sebenarnya dia tuh gua kira tuh betina, makanya namanya Pera. Kan dia kan ngambil kata dari Papyridae, jadi dipanggilnya Pera gitu. Ternyata dia jantan pas udah umur 5 bulan 6 bulanan lah. Usak bibir gua jadi cium tuh. Di umur 5 bulan 6 bulan dia baru kelihatan guys, ada itunya loh, bijinya kelihatan. Dan akhirnya saya menyimpulkan bahwa dia itu sebenarnya jantan gitu, bukan betina. Jadi kayak gitu ya guys, pembahasan kita seputar kelamin. Seputar kelamin apa, kelamin musang tenggalung ya. Jadi kalau kalian mau ngeliat yang betinanya atau kalian nggak punya musang tenggalung dua, kalian bisa lihat di musang rase gitu ya guys, karena musang rase itu satu keluarga dengan musang tenggalung dan gak jauh beda lah intinya. Cuman bedanya tuh kalau musang tenggalung tuh bijinya misah kayak yang tadi, dan musang rase itu nyatu seperti musang pandan, musang akar, dan musang bulan. Dogi juga kayak gitu, cat juga kayak gitu, jadi gak jauh berbeda. Lu jangan duduk sini tuh, Perak, berat banget ini. Sapa dulu. Oh, berat. Oh. Oke, buat kalian semua thank you yang udah nonton. SAU, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di konten-konten selanjutnya. Kalau ada pertanyaan seputar tenggalung atau musang-musang lain, boleh kalian komen di bawah. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. See you next time di konten-konten selanjutnya. SAU, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Siapa? Bye bye. Monica. Toiski. Double shot.